Oke teman-teman, ini kecepatannya itu loh 120 km per hour. Airbagnya nyala emang udah dari dulu itu. Terus ini masih hujan, ini gimana ini ya perjalanan kita Route 66 ini kok hujan. Ya moga-moga besok nggak hujan lagi. Tapi kalau nggak ada musik itu kayaknya bosan kan. Mas semua bosan. Alexa, play music. Oke, mana ini musiknya? Ya ampun, aku mau lanjut loh. Alexa, musik rock dong. Oke, kita akan lanjutkan penjelasan kita di road trip Rusisis ini. Kemarin kita udah menjelajah kota Chicago kan. Kita akan lanjutkan lagi ke kota berikutnya. Gimana yo? Di kota Pontiac. Ya. Perjalanan dari kota Chicago sampai sini, Pontiac, kira-kiranya itu 3 jam. Kayaknya lebih deh. Soalnya hujan. Ya hujan, jadi agak lama. Sebelum itu Andri akan kasih tahu kalian kalau state Illinois itu gede loh. Kalau kita bandingkan dengan pulau Jawa, ya mirip ujung-ujung dari kota Surabaya sampai Jakarta juga kali ya. Ya, kalau kita bandingkan dengan pulau Sulawesi, ya gedenya mirip-mirip juga. Berarti gede dong. Iya gak masalah, kita akan explore lagi. Ayo, explore. Teman-teman, kita sekarang berada di Route 66 Pontiac, Illinois. Kita akan nge-explore Route 66 bersama Alexa. Pontiac sendiri ini bergaya Midwestern Town dan dibangun pada tahun 1830-an. Dan kota ini dilewatin dengan Route 66. Nama Pontiac sendiri diambil dari nama Ottawa Chief dan Native American Leader sebagai bentuk penghormatan. I have like a small fan too. So I do like road trip with my fan. He living for 3 years in this fan and the other one 15 years and then 15 years. And then the rest of the time for 40 years. Wow. Oke. Okay. Yeah. Oh, di dalam sini itu ada camper van aja, kita lihat. Ini kayak Volkswagen di dalamnya ini. Wow. Lihat banyak, bagus banget loh. Dan di sini ada banyak kayak pin-pin gitu ya di sana. Wow. Keren-keren. Di depannya ini loh, ini kayak old style banget loh. Wow. Dan ini mungkin dulu pas nge-explore Route 66 ya. Lihat dari belakang juga. Wah, di sini emang welcome center tuh, ada welcome to Pontiac itu keren banget. Jadi kalian tuh harus berhenti di sini. Aku kasih tempatnya Route 66 itu di mana aja. Yang pastinya itu kita akan mempelajari juga buku-buku ini. Nah, di sini tuh ada banyak banget kayak tempat-tempat yang kita bisa kunjungi sebenarnya ya. Dan banyak banget di sini. Ada termasuk well itu ya. Ada Illinois Amish Village mungkin ya. Oh, pokoknya banyak banget. Tadi itu aku dikasih tahu kalau kita akan ini ada gate-nya. Di mana saja tempat-tempat bagus untuk mengunjungi Route 66. Wow, kita pokoknya bakal banyak banget yang akan dieksplor, pasti kalian nggak sabar lagi. Ayo. Oke, teman-teman, ini ya di luarnya walaupun ini agak gerimis, Andri itu bila-bilain ke sini. Tapi ini nggak bisa masuk kayaknya. Nggak tahu ini bisa masuk atau tidak. Big Story or Route 66.
aku nggak tahu bisa masuk atau tidak. Kalian pasti ngelihat nggak? Oh, nggak bisa masuk. Jadi emang sekarang itu banyak orang yang mungkin terinspirasi dengan school bus ini, karena kayaknya itu kalau building buat sendiri school bus, terdalamnya tuh ada tempat tidur, ada semua, itu bakal seru ya. Dan banyak banget ke orang yang mengikutin kayak hal yang seperti ini. Tapi aku yang salutnya tuh bisa hidup di sini selama 40 tahun totalnya. Kan gila kan 40 tahun sampai mungkin meninggal. Wow. Dan luar biasa ini. Ini benar-benar kayak van life ataupun camper life gitu ya. Kayak benar-benar menjiwai. Oh my god. Tapi sebenarnya tuh Andri tuh ada payung, makanya ya udah aku balik lagi ke Alexa karena usahanya lumayan deras. Ya udah, kita akan lanjutkan ambil payung dulu. Oke, teman-teman, kita akan berjalan. Oke. Ngomong-ngomong, aku udah bawa payung. Tuh lihat, aku ambil Alexa di sana. Oh ya, ini ada Mas kameramen. Ada Mas Budi ini dari Jogja. Hai. Jogja nyasar. Jogja nyasar ya? Iya. Nyasar ke Amerika. Jogja nyasar. Ayo. Di sini kita disambut dengan mobil Corvette. Warnanya tuh biru. Biru coy. Oh my god. Hujan. Ini di sini perairannya gimana coba kalenanya? Kita akan lihat kalenanya. Kalenanya enggak kelihatan. Tahu enggak kalau di Florida, kan sempat tinggal di Florida. Airnya ini bisa sampai menggenang, bolong-bolongnya di bawah itu enggak begitu ini banget. Jadinya enggak sempurna. Oh, let's see, ini ada Corvette yang baru. Ya mungkin tahun 2021 ataupun 22, ini keren tuh ya. Yes. Keren. Mobilnya kok bagus di sini, ya ampun. Ini buat motivasi. Dilihat. Ada the route-nya dari Chicago terus sampai ke Santa Monica, LA. Bakal ke sana. Jadi dari Illinois ke sana, setelah Illinois, tujuan kita itu San Luis, Missouri. Setelah Missouri, ada Kansas, ada Oklahoma, ada Texas, ada New Mexico, Arizona, California, dadad. That one is Route 66. Kita kayaknya akan parkirin Alexa di sini. Terus kita akan buat ini. Oh, I'm so excited. Alah, biasa aja lah, Mas. Enggak, aku seneng aja gitu loh. Tuh lihat Coca-Cola. Ini Mas Budi ini kayak orang hilang. Mas, katanya mau jadi kameramen. Hei. Ini, oh, dia tuh membaca. Oh, dia emang luar biasa. Ayo kita akan maju ke sana. Oh, di sana ada Corvette lagi, teman-teman. Ada Corvette. Ih, suaranya. Oh my god. Nah, lihat Corvette 2 nih, nyalain semua. Mana ya museumnya? Ada lagi museum, tapi nggak tahu waktunya nyampe atau tidak. Tapi it's okay, kita lihat pemandangan di sini. Oke, ini kan Pontiac. Mana ini mobil Pontiacnya? Pontiac, bukan Pontiac. Mas, ini kayaknya kita perlu peta. Mana peta? Mana peta? Oh ya, di sini tuh kita bisa pakai WiFi gratis. Tuh lihat, Pontiac Illinois free WiFi available downtown Illinois. Dang, aku nggak tahu ini routernya tuh berada di mana. Tapi seru juga. Kita jalan-jalan kalau mungkin servisnya nggak ada, karena kadang itu di tiap daerah itu nggak ada sinyal kayak apa namanya T-Mobile apa gitu.
Enggak lah, enggak tahu ini kita mau kemana. Terus ngomong-ngomong masalah selokan tadi ya, karena tadi itu kan belum berlanjur. Aku akan cari ini selokan. Aku akan cari, aku akan ngelihatin ke kalian. Bagaimana sih lubang di sini? Tapi gini, jangan disamakan di Indonesia ya, karena di sini tuh kan nggak negara penghujan. Kalaupun hujannya kayak Indonesia banjir. Nah ini selokannya di bawah sana. Di bawah di sana itu ada rongga-rongga dan nah ini. Dan paritnya itu nggak gede banget. Ada kira-kiranya lah ukurannya seberapa. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, di sini itu ada box untuk donation. Kalau ada pakaian-pakaian yang nggak ingin mau didonasiin, tinggal masukkan ke sini. Kalau nggak langsung ke store, kayak Goodwill namanya. Masih good, tapi will. Goodwill-nya tempat ini. Ini ada pemadam kebakaran, ini pemadam kebakaran di sana. Kalau ada telepon langsung dia. Gitu. Holy crap. Itu dua. Oh iya, terlihat ini ada apa namanya? Apa yang suka hotel tahu enggak namanya? Pork vegan. Pork vegan. Di dalamnya tak kira ada orang, ternyata cuma boneka. Wah, ini keren banget, udah dicat kayak Route 66 sehingga jadi ikonik. Nah, 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 nah. Mbak, ayo tanya yuk, mau enggak? Jalan-jalan. Mbaknya ini terlihat love riding Arizona. Keren, 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 keren. Kayaknya kita akan sudahi penjelajahan di Pontiac, Illinois ini. Jadi antri itu lapar, kita akan cari makan, tapi masih juga apa ada embel-embelannya 666 history gitu loh ya. Aku ada tujuannya itu di Springfield. Kita harus nge-trip dulu 2 jam dari sini. Jangan salah ya, lagu ku Jawa kabeh lho playlistku. Yo, jadi iki wis teko kota Springfield ya, cah. Lah kok malah sah Jawa? Maksudnya ini udah sampai di Springfield. Sambil jalan-jalan keliling Amerika, makan dulu yuk. Udah sampai di depan restorannya. Kita akan ngecek apa aja sebenarnya di dalam, menu-nya juga apa. Aku belum tahu. Pasti kalian juga penasaran. Aku juga penasaran menunya apa aja. Ayo langsung kita masak aja yuk. Akhirnya kita order barbecue sandwich, cheeseburger, 2 soda, 2 kentang, dan 1 koslo. Totalnya ini $22 ya, sekitar 300 ribuan lah.
Ini mas kameramen. Kita bawa apa coba? Ada barbecue sandwich. Nah barbecue nya itu benar-benar pakai saus barbecue. Wah mantap sekali deh. Langsung dipangan. Langsung. Ush. Rasa kayak ngono, santai luar biasa. Enak banget katanya, kayaknya gak denger kali ya. Oh ya kan, kita akan coba Oslo-nya terlebih dahulu. Enak banget. Aku tuh emang seneng. Oslo itu tuh ini campuran dari kayak apa namanya, purple cabbage, terus cabbage biasa, terus juga sama ada wortelnya, terus sama range. Wah enak banget. Tapi gini, rasanya ini renyah. Suka aku. Enggak beda dengan kayak McDonald, beda kayak apa namanya yang lain ini ya. Ini lebih kecil. Kayak asli gitu. Asli baru di potong dari benar-benar kentang, terus dipotong di belakang, terus ada kayak nggak tahu nih mas, apa gorengnya tuh agak lama mungkin ya, jadinya ngarnya. Tetep. Cheeseburger di Route 66. Ya sama aja, nggak ada bedanya di mana-mana. Cuman ini agak gede gitu ya. Kalau menurutku sih apa namanya, rotinya biasa aja, roti murahan ya, memang cuman berapa ini, $3.40 jadinya ya, nggak beda dengan ini. Nah ini biasa aja. Kita akan coba lah rotinya ini. Apa nggak roti itu apa, arti rotimu apa nggak? Rotinya apa? Lapar. Oh, katanya lapar, saya 5 hari nggak makan. Main kosongnya sana. Kosong sama freshnya dong. Itu oke. Okay. Yang burgernya, kalau mau tak bilang 1 sampai 10 itu 4 ya. Saya lebih enak menyanyi ini yang lain pokoknya. Nah itu lebih enak, ini juga kaya. Mas tadi gimana nih rasanya sandwich, barbecue sandwich? Wah enak banget nih, udah habis. Oh suka ya? Bayangin Andri makan kayak gini. Oh belum habis, orang gak suka? Yang burgernya gak suka. Kalau ini kan tak habisin. Nah ini tak habisin, ntar ini juga habis. Gak lapar banget ya? Lapar banget ya tadi ya? Iya lapar banget, 5 hari gak makan. Oke. Cuma makan hati. Makan hati, waduh lagi sakit hati guys. Aku baru ngomong sekarang nih guys. Ini lagi sakit hati, makanya road trip. Ngikut road trip. Jadi walaupun makanannya nggak begitu enak bagiku, tapi mas kameramennya tuh suka. Ya mungkin lidahnya aja yang berbeda. Cuman aku mau share bener-bener pengalamannya Andri gitu loh, bagaimana. Oh ya, di sini tuh kalian bisa ngelihat ya kayak Illinois Route 66-nya. Terus kita berada di mana? Berada di Springfield. Di mana itu kayak mungkin 3/4 dari Illinois, dari Chicago ke bawah itu kan ya lumayan panjang gitu kan. Nah di sini itu ada Lincoln, kotanya itu Lincoln di Illinois. Sebenarnya itu bagus untuk di sana, cuman kita nggak ke sana hari ini karena memang perjalanan kita tuh masih panjang, kita baru dimulai.
jadi yang cepat aja gitu kan, durasi juga waktu kita supaya cepat ke LA karena aku ada banyak acara di sana ntar pas akhir bulan. Jadi mungkin cuma 2 minggu atau 3 minggu aku harus sampai di LA California. Oke. Okay. Sini ternyata ada banyak-banyak termasuk kafe ini, terus ada kayak ada pom bensin zaman dahulu itu seperti apa, terus ada rumahnya presiden di sini. Kayaknya juga hari udah mulai sore, kita harus cari tempat untuk istirahat malam. Tapi aku ada kayak kamarnya teman, bukan namanya teman sih. Aku ada tempat kerjaku yang kemarin itu. Ya udah, balik lagi ke sana untuk tidur di parkiran karena ya kamarnya sendiri kan udah ke pakai gitu kan. Ya udah. Di mana bisa diparkir 24 jam di situ Andrew bisa tidur bersama Alexa. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ini ada hotel 66. Tapi under construction. Setelah kita udah makan dari Springfield, kita akan melanjutkan penjelajahan kita ke San Luis. Tetapi di tengah jalan, sunsetnya tuh bagus banget. Terus ada lake, langsung aku belok, exit, dan di pinggir jalan itu ada kayak boat launch atau perahu kecil yang bisa menjelajah danaunya Springfield. Di danau Springfield ini emang lengkak-lengkuk panjang, jadi kita bisa lihat banyak hal. Salah satunya jalan interstate highway, dan ini menuju ke state Missouri karena ntar malam kita tuh harus sampai sana sih, nggak jauh, sekitar 2 jam lagi is okay. Dan namanya sunset, kita harus lihat dong matahari. Ini bener luar biasa, kita bisa melihat sunset tiap harinya karena gak kerja. Dan ketika antri naikin drone, ada suatu hal yang kayak tidak diduga. Aku gak begitu tahu banget. Ya mungkin kalau kalian tahu ataupun itu apa, tulis aja di komentar. Ya Cahaya. Ya udah, see you di next video ya. Kita akan kembali lagi. Stay tune di Andri Keliling Amerika. Bye.